Ketika Rabu malam 13 Mei 2020, puluhan warga mendatangi gedung Geraha Lansia Pusako Batua yang berlokasi di Jalan Kompol Zainul Abidin, RT 16 Kecamatan Jambi Timur, tepatnya depan Lorong Kuningan Talambanja, Kota Jambi. Warga dari 5 RT di kawasan setempat datang ke tempat tersebut untuk berunjuk rasa dengan menyuarakan menolak bangunan itu sebagai tempat karantina orang yang positif rapid test. Aksi warga terjadi setelah sore harinya pemerintah Kota Jambi mempersiapkan bangunan. Joni adalah nama dari salah seorang yang terlibat penolakan tersebut. Menurutnya penolakan terpaksa dilakukan karena khawatir warga setempat terpapar virus corona dan kecewa orang kau tidak diberitahukan akan adanya pemanfaatan tempat tersebut hingga tidak disosialisasikan tentang keamanan warga sekitar. Pancat. Ya, kami sebagai warga di sini selingkar di dari gedung ini tidak setuju, tidak menerima gitu ya, menolak. Dengan alasan apa nih Pak? Dengan alasan menolak aja gitu. Ya kita kan sama semua sudah tahu. Corona ini kan sangat cepat gitu kan, gitu penularannya. Dan sana pun tempatnya seng itu di sana anak main ke sana. Beberapa kaca bangunan tersebut warga tempelkan karton berisikan tentang penolakan. Adapun bangunan Nikola terjadi alih fungsi sebelumnya sebagai tempat pendidikan kanak-kanak, lalu sebagai tempat pengurusan orang lanjut usia, belum sempat dipakai untuk orang lanjut usia. Pemerintah Kota Jambi memanfaatkan bangunan sebagai ruang karantina warga Kota Jambi yang diduga terkena corona sesuai dengan hasil pemeriksaan menggunakan pola rapid test. Doli Maulana, Jambi TV.